Biasanya memang Pak Made izin ya, ya. kita mulai uh, biasanya nanti saat berjalan juga pada ikut bergabung gitu ya, ya. ya. baik uh, izin assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh waalaikumsalam ya. selamat siang bapak ibu sekalian salam sejahtera bagi kita semua gitu. ya. uh, kita kembali bertemu pada layar Zoom meeting kita, kita pada hari ini untuk kelas khusus webinar reguler yang diinisiasi oleh Puji Santosa Training dan Consulting. Bapak-Ibu sekalian, uh, pada kali ini kita akan membahas terkait uh, pengadaan, pengolahan pengadaan uh, barang jasa di desa atau menggunakan dana desa ya Bapak-Ibu sekalian. untuk bahasan ini tidak habis-habisnya kita kupas ya walaupun sudah beberapa kali kita juga uh, membahasnya tapi uh, pengadaan itu luas gitu ya. Kita perlu juga terus menggali apa saja yang uh, ada uh, khususnya dalam pengadaan barang jasa di desa. Bapak Ibu sekalian, izin mungkin saya memperkenalkan narasumber kita pada kali ini yaitu uh, bernama lengkap Bapak Imade Aryawan STPMT-MT, MT, CPSP CCMS ya Bapak Imade, izin. Yeah. Uh, uh, tolong beliau tolong adalah uh, tolong analis tolong. SI pengadaan tolong. barang jasa Kabupaten Badung ya, di Bali, Bapak-Ibu sekalian. Uh, pada kesempatan ini akan menyampaikan materi terkait uh, pengelolaan PBJ di desa berdasarkan uh, per lkPP nomor 12 2019 yang mana nanti akan dibahas terkait dengan uh, di dana desa itu pengelolaannya Seperti apa begitu dan juga uh, para pihaknya siapa saja yang terlibat dan lain sebagainya jadi diharapkan mungkin Bapak Ibu juga ada uh, apa pembina, pembina, pembinaan di desa itu bisa lima dengan baik itu dan juga bisa berdiskusi jika memang ada hal-hal yang uh, bapak ibu perlu uh, tanyakan kepada narasumber langsung bisa nanti uh, melakukan raise hand melalui layar zoom nanti akan diberikan kesempatan oleh saya sebagai moderator uh, untuk uh, untuk langsung memberikan pertanyaannya, gitu. Jika memang uh, Bapak Ibu juga ingin menyampaikan uh, pertanyaan dengan uh, melalui uh, forum chat Zoom bisa juga, tapi nanti uh, kita menyesuaikan waktunya dengan uh, waktu pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini ya terbaca atau tidaknya, kita usahakan semuanya uh, dibaca Bapak Ibu. Baik uh, untuk uh, sumber nanti akan menyampaikan materi selama kurang lebih 45 menit, nanti setelah Uh, selesai uh, materi akan dilangsungkan dengan uh, sesi diskusi dan untuk post-test nanti di akhir akan ada post-test Bapak-Ibu sekalian uh, jadi mohon jangan meninggalkan Zoom terlebih dahulu sebelum post-test selesai karena itu juga sebagai dasar absensi Bapak-Ibu sekalian baik, uh, selanjutnya mungkin langsung saja kita berikan kesempatan kepada Bapak Imade Aryawan untuk menyampaikan materinya kepada beliau, disilakan Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Didi eh, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan semua dalam terima keadaan sehat, sehat ya. Eh, jadi sore ini kita eh, apa namanya akan membahas sedikit tentang eh, pengelolaan pengadaan dengan dana desa, gitu ya. Sebelumnya, saya juga sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Muji ini yang telah memberi kesempatan dan percayakan materi ini kepada saya, gitu ya. Walaupun saya jarang ketemu beliau, begitu ketemu langsung diminta untuk mengisi kelas khusus ini, gitu. Sekali lagi, terima kasih, Pak Muji dan tim, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi, kita langsung saja, barangkali perkenalan dulu, gitu ya, barangkali di antara Bapak Ibu. Uh, perlu mengenal sedikit tentang saya gitu ya. Izin ya Bapak Ibu, saya coba share screen sedikit. Supaya ceritanya kalau kita nggak kenal katanya nggak sayang gitu kan. Jadi sebaiknya <tuh> kita berkenalan dulu. Tapi kita mulai dengan Pak Basuki ini dulu ya. Pak Basuki, Uh, saya tertarik dengan quotes-nya beliau yang mengatakan bahwa kalau kita punya keahlian PBJ maka kita nggak akan pernah pensiun kata beliau Pak uh, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini mungkin bisa jadi pe, apa? pemacu semangat Bapak Ibu untuk memperdalam uh, dunia PBJ gitu ya Bapak Ibu karena uh, ternyata memang apa yang disampaikan Pak Basuki ini uh, sudah terbukti gitu ada beberapa teman saya yang purna tugas justru lebih sibuk ketika uh, setelah selesai bertugas uh, sebagai ASN gitu. Termasuk barangkali Pak Muji juga begitu ya. Nah, beliau justru lebih sibuk mungkin uh, saat ini ketimbang dulu ketika masih aktif di PNS. Gitu kayaknya ya Pak Muji ya. Ya. Yeah. Benar. nah, berarti kan terbukti nih quotes-nya Pak Basuki ini gitu. Ya, mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu sekalian juga apa namanya menjadikan quotes ini sebagai motivasi lah untuk kita memperkaya ilmu PBJ kita Bapak Ibu ya. <tuh> ya Bapak Ibu perkenalkan saya namanya Imadi Aryawan gitu ya Bapak Ibu ya mungkin sudah terlihat juga di sana saya analis sistem informasi di bagian PBJ Setda Kabupaten Badung. Uh, ya terkait dengan pengalaman uh, pengadaan, jadi saya mulainya dari 2010, Bapak Ibu, uh, khususnya di LPSE ya, saya di adminnya dulu. Nah, sekarang terakhir di bagian PBJ kalau uh, lihat dari apa namanya uh, tour of duty-nya gitu ya nah ini barangkali sedikit eh, gambaran mengenai eh, apa namanya kegiatan saya di pengadaan ya bapak ibu ya jadi eh, kemudian ini beberapa sertifikat yang eh, apa terkait dengan pengadaan ya saya sebagai fasilitator eh, PBJ level 1 dan juga saya kebetulan ikut yang pelatihan PBJ desa yang diselenggarakan oleh LKPP gitu melalui MOC gitu ya jadi ini ada sertifikatnya. Kemudian yang CPSP dan CCMS-nya juga, ya itu sebetulnya baru juga saya dapat tahun kemarin ya. Barangkali itu sedikit perkenalan Bapak-Ibu, kalau misalnya nanti ada yang perlu didiskusikan lebih jauh, Bapak-Ibu bisa kontak saya di nomor tersebut ya, yang sudah tertera. Jadi itu 24 jam Bapak Ibu tapi mohon maaf mungkin tidak bisa fast respon karena uh, ya tentu kalau saya dalam kondisi sedang uh, apa namanya sedang sedang bertugas gitu ya artinya dalam kondisi nah seperti sekarang gitu sedang memberikan materi dan sebagainya tentu <tuh> tidak bisa langsung merespon gitu tapi ya uh, apa namanya uh, secepatnya segera setelah saya apa selesai pasti saya akan respon begitu Kurang lebih demikian Bapak Ibu untuk perkenalan kita mulai saja ya dengan materinya Bapak Ibu. Eh sorry, saya malah salah klik ini. Nah, malah. sebentar ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak-Ibu, apa sudah semua bisa melihat slide-nya Bapak-Ibu ya? Sudah ya? Bisa, kita... bisa. Ya, sudah ya. Ya, makasih. Jadi, pengelolaan topik kita hari ini adalah pengelolaan dana desa Bapak-Ibu, khususnya pada saat bagaimana dana desa itu digunakan pada proses pengadaan barang biasa di desa gitu ya nah ini materi saya dasarkan atau referensinya adalah peraturan LKPP nomor 12 tahun 2019 bapak ibu Nah bahasan kita mungkin akan lebih banyak di sana gitu ya nah, meskipun demikian tentu ada juga ketentuan-ketentuan lain yang masih berkaitan dengan pengelolaan dana desa ya bapak ibu ya nah ini sedikit gambaran tentang dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat ya pemerintah RI jadi kita bisa lihat di sana bahwa eh, dari tahun ke tahun eh, nilainya gitu ya nilainya, eh, gitu ya nilainya terus meningkat gitu nilainya terus meningkat termasuk desanya juga eh, bertambah Termasuk gitu. desanya juga bertambah jadi kurang lebih sekarang itu sudah ada 75 ribu lebih desa ya dan kemudian anggaran yang digelontorkan itu lebih kurang 71 triliun ya 71 triliun dengan desanya begitu bapak ibu kemudian kalau kita lihat bahwa apa sih keperluannya atau tujuannya dana desa itu diberikan kepada desa gitu ya ya tentu saja dana desa itu tujuannya diberikan adalah supaya desa itu menjadi berdaya menjadi mampu untuk melaksanakan kewenangannya demikian bapak ibu ya nah mengingat besarnya jumlah dana yang harus dikelola oleh desa tentu saja dana ini harus dikelola dimanfaatkan kemudian direalisasi direalisasikan dengan sebaik mungkin gitu ya penggunaannya itu difokuskan pada penyelesaian permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa khususnya bapak ibu tentang kemiskinan, pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya ya kemudian juga fokus yang lain adalah bagaimana kita memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang ada di desa gitu ya nah, dengan demikian harapannya adalah Dana desa itu akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat desa, tentunya gitu ya. Nah, manfaatnya apa, Bapak Ibu? Jadi, tentu saja berupa peningkatan kualitas hidup. Jadi, dengan pembangunan yang lebih baik gitu ya, diharapkan kualitas hidup dari masyarakat desa itu akan menjadi meningkat. Begitu juga dengan... Kesejahteraannya, kesejahteraannya juga tentu diharapkan bisa meningkat dengan pengelolaan dana desa yang lebih baik. Begitu ya, termasuk juga karena desa adalah bagian dari pemerintahan yang terkecil, yang juga hubungannya atau tugasnya adalah sebagai pelayan masyarakat. Ya, nah, tentu juga <tuh> diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh. Desa, begitu Bapak Ibu, ya. Nah, ini prioritasnya, Bapak Ibu, ya, di penggunaan dana desa itu diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi, dua poin ini yang menjadi prioritas penggunaan dana desa yang dikucurkan triliunan lebih itu, ya. Nah, tentu dalam dua prioritas inilah keterlibatan PBJ di dalamnya, gitu ya, Bapak Ibu, ya. Nah nanti kita kupas bagaimana eh, apa dana-dana eh, desa itu dikelola melalui PBJ bagaimana seharusnya PBJ di desa itu dilakukan gitu yang kita bahas nanti ya. Nah, ini sedikit gambaran bapak ibu eh, bahwa ternyata eh, dana desa itu juga tidak luput ya dari penyalahgunaan gitu ya. Nah, ini ada data yang disampaikan oleh KPK gitu ya eh, terkait dengan apa namanya, persoalan hukum yang menyangkut dana desa, gitu ya. Termasuk di dalamnya ada di tahapan proses pengadaan, gitu ya. Nah, tentu kalau bicara penyalahgunaan yang berkaitan dengan KPK, ini biasanya ya tentu terkait dengan pidana ya, maka fiktif, kemudian uh, tidak transparan, dan sebagainya. Termasuk KKN di dalamnya, gitu. Nah, itu catatannya Bapak-Ibu. Nah, uh, ada dua isu strategis dalam pengelolaan dana desa yang tercatat atau yang disampaikan oleh apa namanya kementerian desa ya jadi ada isu yang ya memang secara apa namanya strafaktual gitu ketika saya sering ditugaskan ke desa memberikan apa namanya pendampingan gitu Ya ternyata memang dua poin ini menjadi persoalan memang gitu ya, menjadi isu yang sering diangkat gitu. Ya itu pertama adalah terkait dengan sosialisasi dari ketentuan terkait dengan pengadaan barang jasa di desa. Sosialisasi kebijakan dari LKPP, ya, utamanya tentang PBJ di desa. Nah, ternyata ada beberapa desa, apa perangkat desa gitu, yang masih belum belum tahu ya belum paham gitu tentang ketentuan-ketentuan di e, pdj desa gitu nah karena biasanya ya teman-teman di desa itu melaksanakan pengadaannya mengikuti tradisi yang ada gitu ya yang sebelum-sebelumnya gitu nah itu jadi isu juga yang menarik untuk dibahas gitu ya nah kemudian ada isu yang kedua ya pertukaran data dan informasi terkait status desa ya kemudian ada persoalan-persoalan yang unik di di desa gitu ya terkait dengan pengadaan barang biasa nah, kalau di Bali eh, sering juga itu terjadi persoalan misalnya eh, ibu pakai ibu ya terhadap eh, apa namanya eh, penyediaannya gitu ya karena penyediaan sendiri adalah warga desa setempat gitu ya nah itu juga juga jadi persoalan-persoalan yang yang sering dihadapi. Nah, berkaitan dengan dasar hukum Bapak Ibu ya, untuk pengadaan barang biasa di desa, ya selain undang-undang nomor 4 2014 ya, tentang dana desa ya tentang desa gitu ya. Nah, yang lebih fokus kepada PBJ di desa ya, itu Ketentuannya adalah ini ya bapak ibu, uh, jadi PP 43 tahun 2014 yang sudah diubah menjadi PP nomor 11 tahun 2019, gitu ya. Nah di sana dalam pasal 105 itu menyatakan bahwa PBJ di desa diatur dengan peraturan bupati atau wali kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah ini tentu juga mengacu kepada uh, ketentuan yang lain ya. Nah, kemudian ada Permendagri 20 tahun 2018. Nah, poin yang sama juga disampaikan ya di pasal 52 bahwa ketentuan lebih lanjut dari bagaimana tata cara PBJ di desa itu diatur melalui peraturan bupati atau wali kota. Kemudian di per LKPP 12 tahun 2019 juga hal yang sama di apa disampaikan juga gitu ya. Nah, jadi tata cara PBJ di desa yang pembiayaannya bersumber dari APBDES diatur oleh Bupati Daring uh, dari Wali Kota dengan tetap berpedoman pada peraturan lembaga ini ya dan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Nah, ini lebih <tuh> di apa namanya dirigitkan lagi gitu ya. Nah tentu sebagai turunan dari ketentuan-ketentuan di atas, maka yang menjadi dasar hukum dari pelaksanaan PBJ di desa adalah peraturan bupati atau wali kota setempat. Gitu, Bapak Ibu, ya. Jadi teman-teman yang di desa tentu saja akan mengacu kepada peraturan bupati atau wali kota tersebut. Nah kalau kita bicara ruang lingkup ya, eh, PBJ di desa itu <tuh> lingkupnya tentu saja adalah pengadaan yang menjadi kewenangan desa ya di mana kegiatan kegiatannya itu yang sumber anggarannya adalah dari APBDs ya, APBD desa yaitu yang menjadi ruang lingkup dari uh, per LKPP 12 tahun 2019 ini desa, ya. nah uh, <tuh> ada kebijakan dari uh, apa pelaksanaan PBJ di desa ini bapak ibu ya e, pertama adalah bahwa PBJ di desa itu mengutamakan peran serta masyarakat ya melalui swakelola bagaimana caranya yaitu melalui gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat nah kemudian yang jadi intinya dalam hal ini adalah bahwa e, peran serta masyarakat itu menjadi apa namanya menjadi prioritas menjadi uh, apa menjadi titik uh, sentral ya jadi fokus gitu ya <tuh> jadi suak lola yang menjadi acuan pertama ya nah kalau di PBJ nya uh, KLPD biasanya uh, e purchasing yang menjadi uh, prioritas gitu ya yang jadi primadona ketika kita melakukan pengadaan barang jasa. Tapi kalau di PBJ Desa itu yang menjadi prioritasnya justru adalah uh, swakelola, gitu ya, swakelola dengan uh, melibatkan partisipasi masyarakat yang sebanyak-banyaknya. Gitu. Nah, uh, kebijakan kedua yaitu bahwa swakelola tadi, ya, swakelola itu diutamakan uh, kemudian nggak ada batasan nilai, gitu ya, nggak ada batasan nilainya. Gitu. <tuh> Jadi kalau pekerjaan itu atau kegiatan itu bisa dilakukan dengan suaka sua kelola maka tidak memandang nilainya gitu ya. Nah, jadi yang perlu itu dilihat apakah pekerjaan itu bisa suaka kelola dilakukan sebuah kelola atau tidak. Gitu ya. Meskipun ya meskipun <tuh> di dalam peker, kegiatan suaka kelola itu atau pekerjaan suaka kelola itu tidak menutup kemungkinan akan melibatkan uh, adanya peran penyedia. Nah, jadi tetap saja penyedia juga perlu menjadi apa namanya menjadi perhatian kita gitu ya bagaimana mekanisme pengadaan di desa yang melalui penyedia gitu nah ada ketentuan yang mengatur gitu ya nah ketika pekerjaan sebuah kelola itu tidak bisa dilakukan ya maka pengadaannya ya tentu melibatkan penyedia. Nah di sini pun juga penyedia yang dimaksud di sini adalah yang diutamakan adalah penyedia yang ada di desa setempat bapak ibu ya. Jadi kalau ada bumdes gitu ya, nah itu apa menjadi prioritas gitu ya sebagai penyedia ketika uh, pengadaan di desa. Gitu ya. Jadi Uh, tetap saja ya uh, ruhnya adalah pengadaan di desa itu bagaimana supaya uh, masyarakat itu menjadi lebih berdaya gitu ya menjadi lebih berdaya kemudian kalaupun harus dilakukan pengadaannya melalui penyedia maka penyedia yang diutamakan adalah penyedia di daerah setempat gitu jadi unsur setempat ini menjadi poin penting ya di dalam kebijakan PBJ Desa karena memang arahnya atau tujuannya ya memberdayakan masyarakat desa dan potensi desa ya pengembangan potensi desa itu sebabnya mengapa diutamakan penyedianya adalah dari desa setempat gitu bapak ibu ya nah sebagaimana juga seperti pengadaan di KLPD ya. Yang ada prinsip pengadaannya di desa pun, ya, pengadaan di desa pun juga menganut prinsip yang sama. Sebetulnya, hanya saja ada tambahan, ya, ada tambahan di sini, prinsip yang eh, pemberdayaan masyarakat dan gotong royong itu yang tidak ada di eh, prinsip pengadaan di KLPD, Bapak Ibu, ya. Jadi, di desa, pengadaan di desa, prinsipnya itu lebih menekankan kepada pemberdayaan masyarakat. Dan gotong royong ya, di samping eh, prinsip-prinsip pengadaan yang secara umum, ya, efektif, efisien, transparan, dan sebagainya. Itu ya. Nah, lalu siapa yang terlibat di dalam eh, PBJ di desa? Bapak Ibu, ya, ini ada lima, eh, lima aktor, ya, lima entitas yang terlibat, yaitu kepala desa, kemudian kepala urusan, atau kepala seksi. Ya lalu ada yang namanya tim pelaksana kegiatan itu biasanya disebut sebagai TPK gitu nah kemudian yang keempat adalah masyarakat sendiri ya masyarakat desa itu sendiri dan kemudian yang kelima adalah penyediaannya lalu apa saja peran dari masing-masing pihak ini bapak ibu bisa dilihat di sana ya kepala desa menetapkan TPK ya tim pelaksana kegiatan hasil musrenbang muslim Bang ya, Bang di desa, kemudian mengumumkan rencana kerja kegiatan desa, lalu menyelesaikan perselisihan kalau ada terjadi perselisihan antara kasih itu kaur dengan TPK ya, nah, dalam hal terjadi perbedaan pendapat. Nah nanti ada tiga mekanisme yang bisa dilakukan di sana dalam penyelesaian perselisihan tersebut. Mungkin di slide yang nanti akan muncul apa saja model penyelesaiannya. Nah kemudian pihak yang berikutnya adalah kepala seksi itu dan KAUR ya, Bapak-Ibu. Mungkin bisa melihat di sana tugasnya cukup banyak. Nah KASI dan KAUR ini eh, mungkin kalau di, eh, apa namanya, dibandingkan dengan pengadaan yang eh, di KLPD gitu ya, yang perpres 16, eh, itu mirip-mirip dengan fungsinya PPK, ya, mirip-mirip fungsinya dengan PPK, ya. Jadi kasih kaur inilah yang sebetulnya menjadi sentral dari atau aktor-aktor penting, aktor utama dari pengadaan barang jasa di desa, gitu ya. Nah, jadi tugasnya cukup banyak, ya. Menetap, mulai dari menetapkan dokumen persiapan pengadaan, ya, lalu menyerahkan dokumen itu kepada TPK untuk dilakukan proses pengadaannya, ya. Nah dia sendiri ya kasih kaur ini juga boleh melakukan pengadaan ya jadi boleh melakukan pengadaan namun ada ketentuan ambang batas nilai gitu ya bapak ibu ya ambang batas nilai nah berapa besarannya nah, itu sesungguhnya tergantung dari peraturan bupati atau wali kotanya gitu ya nah dalam per LKPP 12 ini memang di sana disebutkan nilai yang boleh dilakukan belanja langsung namanya oleh kasih atau kaur itu senilai sampai dengan 10 juta Bapak Ibu ya. <tapi>, Tapi kalau Bapak Ibu di daerah lain misalnya menganggap bahwa nilai itu tidak relevan ya, kurang pas gitu, nah, dimungkinkan untuk melakukan perbedaan ya, tidak senilai itu. Dimungkinkan oleh per LKPP ini. Nah, kemudian Tugas berikutnya adalah menandatangani bukti transaksi pengadaan, lalu mengendalikan pelaksanaan pengadaan, kemudian menerima hasil pengadaan kalau dilakukan oleh TPK, ya, lalu melaporkan, melaporkan pengelolaan pengadaan sesuai dengan bidang tugasnya dan menyerahkan hasil pengadaan kepada kepala desa. Nah, satu lagi bahwa kasih kaur ini juga perlu mendokumentasikan. Nah, ini juga menjadi penting Bapak Ibu mendokumentasikan seluruh hasil kegiatan pengadaan tersebut gitu ya. Nah, ini penting mengapa? Karena ketika nanti ada pemeriksaan ya, karena pengadaan di desa pun itu adalah objek yang apa namanya? auditable ya. Jadi yang bisa diaudit gitu, yang perlu diaudit. Nah, Ketika nanti di maka uh, apa, dokumentasi ini menjadi uh, apa namanya hal yang penting, gitu ya, menjadi hal yang dapat membantu bapak ibu untuk uh, apa uh, menyelesaikan, gitu ya, persoalan-persoalan uh, mungkin kalau pertemuan misalnya, ya, ketika ada pemeriksaan, gitu. Nah, kemudian pihak yang ketiga yaitu TPK tim pelaksana kegiatan nah, dulu kalau di Perpres yang sebelumnya bukan Perpres ya Per LKPP sebelumnya yang 13 2014 itu TPK ini adalah tim pengelola kegiatan nah, ini memang ada istilah ya walaupun singkatannya sama gitu ya uh, kalau yang di per LKPP 12 TPK di sini adalah tim pelaksana kegiatan ya. Nah tugasnya bisa bapak ibu lihat di sana ya. Kemudian unsur-unsurnya itu juga sudah ditetapkan ya bahwa unsurnya terdiri dari tiga ya perangkat kewilayahan ya perangkat desa itu yang dimaksud perangkat desa di sini adalah perangkat kewilayahan kemudian ada lembaga masyarakatan desa dan masyarakatnya sendiri gitu ya <tuh> nah itu adalah unsur-unsur yang harus ada harus ada di dalam tim pelaksana kegiatan. Ya. Nah, Ini TPK ini kalau disandingkan dengan pengadaan uh, di KLPD, ya ini tugas fungsinya itu mirip-mirip atau serupa dengan uh, POKJA, ya, serupa dengan POKJA. Nah, lalu organisasinya seperti apa? Organisasinya TPK itu terdiri dari ketua, sekretaris, anggota. Jadi minimal jumlahnya ada tiga, bapak ibu, dengan unsur tadi, ya ada perangkat desa, kemudian ada lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat. Ya. Nah, minimal jumlahnya tiga dan boleh ditambah ya. tetapi syaratnya adalah harus gasal, harus ganjil gitu ya. Nah, di sini tidak dijelaskan seberapa besar apa namanya? maksimalnya tidak dijelaskan gitu. Nah, kemudian ada satu poin penting juga di dalam TPK ini Bapak Ibu sekalian ya ketika misalnya pekerjaan eh, swaklola yang di desa itu ya yang swaklola tetapi kerjaannya itu adalah konstruksi gitu, maka eh, perlu ditunjuk penanggung jawab teknis pekerjaan ya dari anggota salah satu dari anggota TPK itu ditunjuk sebagai penanggung jawab teknis pekerjaan. Ya nah, mereka yang tunjuk yang seperti apa? Ya, tentu saja yang mampu dan memahami teknis kegiatan atau pekerjaan konstruksi. Nah, ini khusus untuk yang konstruksi ya, bapak ibu ya. Nah kemudian eh, pihak berikutnya ya, ya yang empat adalah masyarakat ya. Masyarakat desa ini juga menjadi aktor atau entitas yang berperan juga di dalam PBJ gitu ya. Nah peranannya apa? Ya tentu saja eh, bisa aktif berpartisipasi dalam kegiatan swakelola ya. Nah misalnya tadi kan sudah di Sampaikan bahwa eh, poin pentingnya sebetulnya adalah gotong royong, gitu ya, dan gotong royong. Nah, eh, masyarakat bisa menjadi, berpartisipasi dalam PBJ desa ini, ya, melalui kegiatan swakelola itu. Nah, kemudian peran lainnya juga bisa berperan aktif, ya, berpartisipasi aktif dalam proses pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan, gitu ya. Nah, kalau ada kegiatan pengadaan di desa bersangkutan, di desanya Bapak Ibu, ya nah itu masyarakat punyai peran untuk melakukan pengawasannya nah kemudian yang pihak yang terakhir ya tentu saja adalah penyedia nah dalam PRLKPP ini penyedia dipersyaratkan memiliki tempat usaha ya kecuali untuk yang tukang batu tukang kayu atau sejenisnya ya Nah, lalu memiliki sumber daya manusia modal maupun peralatan serta fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan yang dilaksanakan gitu ya. Nah, kemudian memiliki kemampuan menyediakan produk ya, baik barang atau jasa yang diperlukan. Nah, khusus untuk pekerjaan yang konstruksi ya. Nah, karena biasanya kalau di konstruksi tentu membutuhkan tenaga ahli gitu ya, tenaga ahli. Nah, jadi persyaratan penyediaannya tentu ya mereka yang memiliki kalau kerjaan konstruksi ya nah tentu harus punya tenaga ahlinya atau mungkin perlu peralatan khusus terkait itu nah itu penyediaannya juga harus memenuhi persyaratan tersebut gitu. Nah itu Bapak Ibu peran-peran dari para pihak ya kemudian kita lanjut kepada Bagaimana alur pengadaannya? Nah, alur pengadaannya sama saja dengan yang pengadaan secara umum ya, yaitu tentu mulai dari perencanaan, kemudian masuk ke persiapan, lalu pelaksanaan dan kemudian pelaporan terakhir ya. Nah, kapan perencanaannya? Tentu dilakukan pada saat penyusunan RKP desa ya, nah, rencana kerja pemerintah desa ketika disusun itu itu sebetulnya sudah masuk ke wilayah pengadaan barang jasa di desa ya di poin perencanaan. Nah kalau di persiapan ya persiapan itu setelah uh, DPA nya uh, desa ya uh, itu terbit gitu ya. Nah, jadi proses persiapan dilakukan pada saat itu. Mungkin nanti di slide berikutnya di pengelolaan keuangan desa akan uh, terlihat lebih jelas. Gitu, ya. Nah uh, persiapan ya tentu saja karena Metode atau cara pengadaan yang ada adalah swak lola ataupun melalui penyedia, tentu persiapan bersesuaian dengan itu. Ya, bagaimana persiapan secara swak lola, Apa saja yang perlu ketika pengadaannya melalui penyedia? Nanti kita coba bedah. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah pelaksanaan. Pelaksanaan juga sama, ya. Nah, bagaimana kalau swakelola, Bagaimana kalau melalui penyedia? Nah, tentu mekanismenya sedikit berbeda. Nah, kemudian ke, eh, pelaporan. Nah, pelaporan di sini eh, karena yang melaksanakan pekerjaan adalah TPK, maka TPK melaksanakan pelaporan kepada eh, Kasih atau Kaur yang eh, berkontrak nanti kalau dia melalui penyedia. Ya. ya apa Sebagai pelaksana kegiatan itu adalah Kasih atau Kaurnya. Ya. Nah, kemudian eh, Kasih Kaur selanjutnya menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Desa. Nah, lalu nanti dilanjutkan dengan proses misalnya desa maka kepala desa akan menyampaikan hasil kegiatan itu pada forum ya untuk menjadi laporan pertanggungjawaban nah, itu kurang lebih alur pengadaannya bapak ibu nah ini kita coba detailkan ya nah, di tahap pertama itu di perencanaan apa yang dilakukan ya tentu saja adalah apa namanya perencanaan pengadaannya itu dalam rangka penyusunan RKPD desa, ya. Nah kemudian uh, hasilnya, ya, hasil perencanaan itu dituangkan dalam berita acara hasil uh, musrenbangdes, ya. Nah lalu perencanaan ini akan menjadi acuan di dalam penyusunan uh, RKAD, ya, rencana kegiatan dan anggaran desa dan uh, rencana kerja kegiatan desa, ya. Nah, jadi uh, perencanaan ini, ya, hasil yang telah menjadi uh, hasil dalam musrenbangdes itu menjadi acuan. RKAD dan RKKD, ya. nah lalu muatannya apa di dalam perencanaan pengadaan ya, yang harus dibahas di sana ya, ya itu ada sembilan jenis kurang, eh ada 9 poin ya, nah, jadi mulai dari jenis kegiatan, lalu lokasinya, kemudian volumenya, lalu biaya, sasarannya siapa ya, lalu waktunya dan seterusnya ya, sampai dengan eh, rincian satuan harga untuk. Gitu. Kegiatan pengadaan yang akan dilaksanakan tersebut, nah, lalu yang diumumkan ya, karena di perencanaannya juga perlu diumumkan ya. Nah, yang diumumkan poinnya ada nama kegiatannya, lalu nilai pengadaannya berapa, lalu jenis pengadaannya apa ya, kemudian outputnya ya, volume dan satuannya. Lalu ada TPK yang bertanggung jawab, kemudian lokasi serta waktu pelaksanaannya. Nah, itu yang menjadi muatan ketika di pengumuman. Nah, kemudian berkait dengan standar harga, nah ini juga menjadi apa namanya menjadi isu ya standar harga ini karena sering juga ya ketika saya turun ke desa ini sering menjadi persoalan. Bagaimana HPS misalnya gitu ya atau ketika membuat RAB ternyata ongkos atau upah ya, upah buruh di desa setempat itu ternyata lebih besar dari harga satuan yang ditetapkan kabupaten. Itu seringkali terjadi seperti itu. Nah, nah kenapa seperti itu? Nah, ini bisa um, acuannya ada ya. Jadi di Permendagri 20 2018 ya. Jadi desa dapat mengatur standar satuan harga yang disesuaikan dengan mengacu harga satuan kabupaten sebagai patokan tertinggi. Nah, ini teman-teman di di desa ya seringkali menjadikan ini sebagai harga mati gitu ya ketika membuat RB ini yang menjadi patokan gitu sehingga eh, agak sulit nih teman-teman yang di desa melakukan proses karena sudah nyata-nyata di desa itu ya di desa bersangkutan ternyata eh, standar satuannya lebih tinggi gitu nah ini seringkali dikonsultasikan ke kita nih nah lalu di eh, Permen Desa ya, nah, itu tadi disebutkan juga tuh, disebutkan eh, penetapan upah dan atau honor berpedoman pada peraturan Bupati atau Walikota mengenai harga satuan pengadaan barang dan jasa di desa. Jadi acuannya sebetulnya ya tentu per perbuk atau perwalinya. Tapi bagaimana kalau belum misalnya ditetapkan? Kalau belum ditetapkan? Eh, di apa permen desa itu juga sudah dijelaskan klausulnya ya bahwa dalam hal peraturan bupati wali kota belum ditetapkan nah, kepala desa menerbitkan sk apa keputusan kepala desa mengenai penetapan harga satuan barang dan jasa di desa melalui survei harga satuan sempat. ya jadi eh, harganya sebetulnya eh, mengacu kepada harga setempat gitu ya nah sehingga HPS itu menjadi e, harga pasar setempat gitu ya kalau di PBD desa ya jadi HPS itu adalah menjadi harga pasar setempat karena yang jadi patokan gitu ya nah, tentu kalau kita mengacu kembali ke Permendagri nya maka itu harus diberikan justifikasi ya nah, ini ada ketentuan juga ya jika terdapat harga satuan Desa yang lebih tinggi dari kabupaten maka desa harus menyampaikan alasan yang kuat tetap harus disertai dengan justifikasinya. Nah ini bapak ibu eh, alur dokumen pengelolaannya, eh, proses PBJ-nya sudah mulai di sini sebetulnya ya di rancangan RKP desa ini adalah perencanaannya. Kemudian ketika dia menjadi eh, perdes APBD desa maka setelah lahir DPA lalu ada rinciannya maka muncullah dokumen persiapan pengadaan. Nah ini sudah mulai tahapan persiapan. Lalu barulah kemudian tahap pelaksanaan dan lalu pelaporannya. Nah, begitu alurnya. Nah ini di persiapan untuk suaklola apa yang harus dilakukan, ya nah, apa yang harus dibahas di sana. Ya pertama tentu eh, jadwalnya ya, jadwal kegiatannya kapan. Kemudian gambar rencana kerja kalau memang ada gambar rencananya. Kemudian ada rencana penggunaan sumber daya ya, nah, jadi orangnya, kemudian uangnya, materialnya, dan seterusnya di sini muncul. Nah, kemudian spek teknis dari pekerjaannya itu seperti apa? Eh, nah, kemudian ada erabinya. Nah, kalau ada pekerjaan konstruksi ya, jadi yang khusus konstruksi, maka diperlukan juga yang namanya AS. Ya analisa harga satuan itu diperlukan juga. Itu untuk yang konstruksi Nah, lalu bagaimana persiapan pengadaan melalui penyedia gitu ya. Ya, hampir sama juga ada jadwalnya, kemudian ada rencana kerja, lalu ada spek teknisnya, juga ada KAK kalau dia kerjaannya konsultansi Nah, kemudian di sini ada HPS. HPS di sini adalah harga perkiraan sendiri. Nah, kemudian karena dia melalui penyedia, tentu ada eh, apa? Nanti akan berkontrak, gitu ya. Nah, itu ada rancangan surat perjanjiannya seperti apa gitu. Nah, itu kurang lebih, Bapak Ibu, terkait dengan persiapannya ya, apa yang harus dilakukan kalau pekerjaannya adalah suara kelola, lalu eh, penyedia bagaimana? Nah, ini terkait dengan HPS tadi ya, Bapak Ibu, lebih detail ya. Uh, rujukannya ya, rujukannya intinya adalah bahwa pada harga pasar setempat, Bapak Ibu ya. Jadi harga pasar setempat. Nah ini uh, ada kondisi-kondisi yang mungkin terjadi ketika kita mau, apa, mau membuat HPS gitu ya. Uh, ketika kondisinya hanya terdapat satu penyedia di di pasar itu ya di desa itu maka harga pasar itu adalah ya harga yang ditawarkan oleh Penyedia itu, tapi kalau dia lebih dari satu penyedia, maka harga pasar itu adalah harga yang paling sering ditemukan, ya paling sering ditemukan atau bisa juga menggunakan harga pasar ah, harga yang paling rendah. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita menggunakan harga pasar adalah harga yang paling tinggi. Nah, ini nanti kapan kita menggunakan harga yang tertinggi, kapan yang terendah itu? situasional ya tergantung dari kondisinya seperti apa ada ada apa namanya ada item-item yang perlu kita uh, detailkan perlu kita rinci lebih lebih lanjut ya untuk menentukan oh ini pakai yang harga tertinggi ini pakai yang terendah gitu nah kemudian uh, bagaimana perhitungannya ketika kita membuat HPS gitu ya nah ini menggunakan akan data atau informasi yang peroleh dari harga pasar di desa setempat atau di desa terdekat dari desa setempat ketika eh, barang itu tidak ditemukan di eh, desa setempat ya tidak ada di desa setempat, maka kita bisa menggunakan eh, apa harga pasar di tetangganya gitu ya nah kemudian APS eh, itu juga memperhitungkan PPN dan memperhitungkan eh, overheadnya ya ada biaya angkut, ada uh, apa lagi ya misalnya harus ada instalasinya dan sebagainya. Nah, yang perlu adalah uh, bahwa harga itu sampai di desa itu gitu ya. Harga itu sampai di desa itu. Nah, itu perlu dihitung gitu ya. Jadi harga barang, harga dasarnya plus dengan biaya-biaya lain yang uh, apa terkait dengan uh, pengadaan tersebut gitu ya nah ketika dibanding kalau dibandingkan dengan e, RAB ya pada DPA ya nah ini kemungkinan yang bisa terjadi adalah bahwa HPS-nya bisa melebihi pagu atau e, tidak gitu ya ketika HPS-nya tidak melebihi pagu maka e, apa namanya APS-nya itu RAB-nya perlu dilakukan revisi ya nah, RAB-nya perlu diragukan revisi. Sedangkan kalau dia melebihi pagu maka ya tentu nggak nggak bisa karena dana yang kita sediakan ternyata tidak mencukupi maka tindakan yang dilakukan adalah kasih atau kaur itu melaporkan kepada kepala desa ya. Nah tentu tindak lanjut berikutnya ya bisa jadi ada perubahan pagu atau seperti apa gitu ya. Nah pelaksanaan ya pelaksanaan tentu saja mengacu kepada eh, apa namanya ketentuan yang berlaku juga ya nah, kalau kelola seperti apa kalau dia melalui penyedia seperti apa nah kalau kita lihat di kelola maka tata caranya adalah seperti ini ya kelolanya dilaksanakan oleh TPK eh, atau TPK melibatkan masyarakat lalu eh, kalau pengendaliannya dilakukan oleh kasih atau kaur kemudian pengumuman hasilnya seperti apa nah itu bisa dilihat di sana nah. Nah, ini yang mungkin menjadi isu juga ya untuk melalui penyedia ya ini ada me mekanismenya atau metode yang sering digunakan ya yang di bisa digunakan yaitu pembelian langsung permintaan penawaran atau lelang gitu ya Nah kalau di per LKPP ini eh, batasan nilainya itu di sebagai contoh sesungguhnya ya itu sampai dengan 10 juta itu pembelian langsung yang bisa dilakukan oleh kasih atau kaur ataupun TPK gitu ya. Nah, kemudian kalau dia permintaan penawaran itu sampai dengan 200 juta. Sedangkan kalau lebih dari itu maka harus digunakan lelang. Nah, di sini masih menggunakan istilah lelang ya. Padahal kalau kita mengacu ke per, perpres ya, istilah lelang sudah tidak digunakan lagi tapi yang digunakan adalah tender karena pada prinsipnya lelang dan tender pemahamannya berbeda tapi di per LKPP ini masih menggunakan nah ini klausul yang memungkinkan bapak ibu untuk membuat aturan bupati atau wali kota yang berbeda dengan nilai-nilai yang ada di sini ya nah bisa saja kalau misalnya bapak ibu di desa itu memerlukan bahwa oh pembelian langsungnya sampai dengan 50 juta. Oh, monggo silakan. Tetapi mekanismenya tentu harus melalui musrenbang dulu ya, kemudian uh, musrenbang kecamatan, kemudian musrenbang kabupaten untuk bisa ditetapkan menjadi perbuk gitu ya. Nah, ini uh, detailnya Bapak Ibu bagaimana mekanismenya pembelian langsung ya. Uh, ini dilakukan oleh kasih kaur atau TPK, ya, langsung memilih penyediaannya, lalu melakukan negosiasi. Nah, ini uh, tahapan yang harus dilakukan adalah negosiasi, ya. Nah, kemudian uh, ya, yang penting adalah bahwa uh, pembelian itu dapat dilakukan kepada penyedia yang sama dalam jangka waktu dua tahun berturut-turut, kalau di desa itu ada lebih dari satu penyedia. Kalau hanya satu penyedia, ya, enggak masalah, ya nah kemudian kalau permintaan penawaran poinnya adalah bahwa TPK meminta penawaran tertulis dari minimal dua penyedia nah, dengan me me apa, menyertakan persyaratan teknis ya KAK dan seterusnya nah kemudian dilakukan evaluasi terhadap uh, penyedia penyedia yang uh, diminta untuk menawar ya nah, lalu dipilih yang memenuhi persyaratan teknis dan harga ya Nah, hasil negosiasi ya itu dituangkan dalam berita acara. Nah, kalau lelang prosesnya hampir sama dengan yang lelang di KLPD ya. Jadi melalui pengumuman ya, kemudian pendaftaran dan pengambilan dokumen, lalu pemasukan dokumen penawaran, kemudian ada evaluasi, lalu ada negosiasi dan kemudian penetapan pemenang. Nah, ini pengumumannya ya hasilnya apa yang perlu diumumkan ya, nama kegiatan dan seterusnya. Nah, kemudian ini adalah bentuk dari kontraknya ya. Nah, bentuk kontraknya bisa stroke, bisa surat perjanjian gitu ya. Nah, kemudian, persyaratan administrasi penyedia, kalau dia ini cukup, hanya surat pernyataan kebenaran usaha. Kemudian kalau untuk yang lebih luas lagi perlu izin usaha atau dan NPWP kalau yang lebih ini. Nah kemudian terkait dengan pelaporan dan serah terima tadi sudah disinggung bahwa TPK melaporkan kepada kasih kaur, lalu kasih kaur menerima, kemudian selanjutnya melakukan pelaporan kembali kepada kepala desa, gitu ya, dan mendokumentasikan dan mengarsipkan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Nah, ini penyelesaian persoalannya, permasalahan kalau terjadi ya bisa musyawarah untuk mufakat, lalu kalau tidak ketemu musyawarah dipimpin kepala desa, kalau tidak juga menemukan solusi maka penyelesaiannya dilakukan melalui LPSK ya, layanan penyelesaian sengketa kontrak atau melalui pengadilan. Nah, untuk pembinaan dilakukan oleh apa namanya Dinas PMD ya, dengan melibatkan UKPBJ ya. untuk pengawasan kasih kaur, ya, melakukan pengawasan. Kalau kepada penyedia sama juga begitu, ya, jadi pengawasannya dilakukan oleh kasih kaur, ya, dalam proses kepala desa juga sebetulnya melakukan pengawasan juga, ya, tetapi tidak secara langsung apa tidak secara langsung kepada pelaksana kegiatannya, gitu ya, memantau secara umum. Nah, kemudian pengadaan secara elektronik untuk di pengadaan desa itu bunyinya dapat dilakukan, gitu ya, nah, karena sementara ini ruhnya masih menggunakan pemberdayaan masyarakat desa, ya, jadi lebih banyak kepada karyanya, gitu ya, karena supaya masyarakatnya bisa diberdayakan. Kalau pakai elektronik masih apa masih belum ini tapi arahnya akan ke sana kedepannya akan ke sana ketika infrastrukturnya dimungkinkan nah ini kalau ketentuan lain ya bahwa pengadaan di desa ini yang yang termaktub di dalam perlkpp 12 ini tidak tidak termasuk pengadaan tanah untuk keperluan desa gitu, Bapak Ibu ya nah itu barangkali Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan mohon maaf mungkin waktunya lebih ya. Hitungan saya lebih lagi dua menit, Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa di apa menambah wawasan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang kurang jelas, kita buka kesempatan untuk diskusi. Untuk itu waktu saya kembalikan kepada moderator. Ya, silakan Pak Didi. Terima kasih Pak Ya, terima kasih. Pak Ade atas materi yang sudah sampaikan, uh, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Jika Bapak Ibu, uh, peserta Serta, atau anggota yang mengikuti kegiatan ini ingin bertanya terkait materi kita pada kali ini. halo uh, mohon maaf terputus pak Made ya uh, oh. ya ya ya, oh. ya ya baik bapak ibu selanjutnya kita masuk ke oh, hilang lagi nih jika bapak ibu tanya terkait materi kita pada kali ini sudah jelas pak Made mohon maaf ya okay. yeah, yeah. <laughs> saya sering kehilangan ini pak mohon maaf ya. oh, iya, saya iya, tuh, iya. <laughs> oke. Okay. ya silakan Baik, bapak ibu uh, ada yang. ya kita bisa melakukan present right, right bapak ibu uh, dari peserta ini uh, sudah mencapai hampir 100 uh, materi kita pada kali ini, pak Made. ya. Yeah. mungkin bapak ibu uh, di daerahnya juga ada karena eh, PBJ desa ini juga salah satu yang menjadi eh, apa? isu strategis ya Pak ya. Karena eh, banyak ba banyak sekali diskusi yang eh, dilaksanakan gitu ya. Karena memang aturannya juga memang tidak se apa tidak selengkap PBJ umum tapi eh, ada dengan menghadap beberapa mungkin dari PBJ umum juga ya, Bapak-Ibu. Ya, kayaknya ada satu. Ibu Kris, ini Ibu Kris. Ibu Kris dari LST Klaten. Ya, disilakan Bu Kris. Ya, yeah. <tuh> terima kasih Pak Madil luar biasa. Mohon maaf, saya off cam Ya. DL. silakan Bu. Ya. Yang penting Tua pertanyaannya adi. jelas Bu. Iya. <laughs> <laughs> Pak Madi silakan. mau saya tanyakan gini, karena sebetulnya kan uh, dana desa itu cukup besar ya, di tempat betul. saya juga cukup besar sampai 1M gitu ya. Uh -huh. Dan ini menjadi sorotan buat auditor gitu. Uh -huh. Karena uh -huh. memang betul dikatakan bahwa uh, para perangkat desa pun nggak paham tentang aturan-aturan untuk pengadaan barang jasa desanya sendiri gitu ya. ya. Lah itu kalau gini Pak, kalau ini yang sering menjadi pertanyaan, kalau misalnya fokusnya kan memang pemberdayaan gotong royong gitu ya. Arah ya. tujuannya pengadaan barang jasa untuk desa ini. Tetapi eh kadang beda dengan apa yang menjadi kacamata auditor. Jadi ya. harga yang ada di desa itu dengan harga, kalau tadi kan Bapak mengatakan harga untuk penawaran setempat gitu ya. Tetapi kadang auditor itu harga ini justru tidak setempat, tetapi menjadi nasional gitu tuh loh. Sehingga kalau misalnya kita beli di desa itu lebih mahal, sementara di luar desa itu lebih murah. Kira-kira kita mau pakai yang mana? Ini yang menjadi pertanyaan yang sulit untuk ditanya karena persepsi auditor itu hanya mencari maaf ya. Selama ini hanya yang murah, yang murah gitu. Cari temuan nah, ya. Itu, itu. yang uh, sering menjadi momok buat teman-teman yang apalagi swakelola gitu-gitu yang ada di desa gitu. Lah kira-kira gimana ya Pak Mamade untuk menyikapi hal ini gitu agar ya semuanya bisa aman gitu, meskipun memang ada, ya biasalah ada orang-orang yang uh, harapannya ke depan Indonesia semakin clear gitu ya. Tapi uh, dengan situasi seperti ini, mudah-mudahan kita semua aman gitu. Gitu Pak Made, Mas Yudi, makasih. Hai terima kasih Bu Kris. Disilahkan. Pak Made, Ibu Kris ini da PPK di RST Klaten. Pak Made, silakan. Ya, benar Bu. Jadi apa yang Ibu sampaikan itu juga di tempat kami juga sering menjadi pertanyaan ya. Jadi beberapa kali saya terjun ke desa itu, itu pasti jadi bahan pertanyaan juga. Oh, gimana nih kalau ini harga kabupaten kok tapi, lebih murah dari harga kita. Nggak mungkin lah kita ini, nah, dan, dan itu dia tadi bahwa teman-teman di desa itu ada rasa takut, gitu ya, ada ketakutan yang untuk mengambil langkah sementara di satu sisi. Kalau menggunakan, dipaksa menggunakan angka dari e, yang lebih rendah itu, ya, tentu tidak memungkinkan juga untuk dilakukan pekerjaannya dengan baik, gitu ya. Nah, tapi sebetulnya begini, Bapak Ibu. Kalau kita mencermati, ya, kalau kita mencermati eh, baik itu di Permendagri maupun di eh, Permendesa tadi, ya, izin saya eh, munculkan kembali, ya, slide-nya, ya, Bapak Ibu. Eh, Ini coba, kalau kita lihat di sini, ya. Nah. Sebetulnya masih dimungkinkan ya bapak ibu, kalau misalnya harganya itu ternyata lebih tinggi yang di desa kita sendiri itu, ini bapak ibu bisa menggunakan klausul ini. Jadi Permen Desa PDTT 21/2020 nah ini bisa menjadi salah satu referensi ya yang bisa digunakan. Kepala desa bisa menerbitkan keputusan kepala desa mengenai perbedaan harga itu, dan uh, tentu bisa diinikan. Ya, uh, yang perlu di, di, per, dilakukan adalah memberikan bukti justifikasinya. Itu bahwa memang benar di desa itu, harga harga atau upah lah, anggap ya, yang paling sering terjadi itu biasanya upah. Upah buruh ya, upah buruh di, di desa setempat itu bisa lebih tinggi gitu ya, nah, atau harga material bisa juga gitu, karena eh, sangat mungkin ya Bapak Ibu, ketika eh, di apa ya, eh, gini di desa itu misalnya untuk mencapai desa itu perlu perjuangan yang cukup keras ya misalnya sarana transportasinya atau jalannya masih eh, hanya bisa dilalui oleh sepeda motor saja belum bisa dilalui oleh kendaraan roda empat misalnya. nah tentu ongkos angkut material akan akan menjadi jauh lebih mahal dan kalau apa namanya dan bisa jadi juga eh, hitungan ongkos angkut itu per kilo atau per berat ya bukan per trip gitu nah ini sangat wajar kalau harga itu menjadi jauh lebih tinggi gitu nah kalau misalnya seperti itu sebetulnya nggak apa-apa bu pakai uh, tetap acuannya sebetulnya HPS tadi ya HPS itu harga pasar setempat oh, ibu harga pasar setempatnya tetap yang digunakan sebagai uh, acuan gitu ya nah, tetapi untuk men menghindari uh, apa namanya ya pastilah menjadi pertanyaannya APH gitu ya menjadi pertanyaan. Nah, e, untuk menjawab pertanyaan apa ya itu perlulah kemudian e, Bapak Ibu membekali diri gitu ya, untuk diri dengan kertas kerja. Kertas kerjanya apa tadi itu ya? E, apa? sejarahnya kenapa kenapa kemudian SK kepala desa itu muncul? dengan harga yang lebih tinggi itu. Jadi kronologisnya akan terekam di situ, akan terlihat di sana bahwa untuk kondisi desa itu memang menyebabkan harga itu menjadi lebih tinggi. Jadi poinnya di sini adalah yang penting bahwa bapak ibu punya justifikasinya gitu. Jadi nggak usah sebetulnya nggak perlu takut juga ya kalau menetapkan itu sepanjang sepanjang memang memang bisa kita e, pertanggungjawabkan nilai tersebut gitu ya. Tentu saja tadi ya harga surveinya, surveinya di mana, kapan, pada siapa. Nah, itu bisa didokumentasikan. Nah, nanti bisa ditunjukkan pada APH ini loh. Dasar kita menggunakan angka ini adalah ini dan seterusnya. Saya kira kalau e, seperti itu e, ya inilah ya kalau APH-nya APH-nya e, apa? bisa memahami tentu nggak menjadi persoalan sesungguhnya ya yang penting itu tapi ketika kita ditanya lalu nggak bisa memberikan justifikasi nah itu tentu menjadi persoalan nah cuman seringkali ya di lapangan teman-teman desa itu mencari amannya gitu oh itulah daripada harus pusing-pusing menjelaskan gitu ikut aja lah yang padahal sebetulnya ya tidak harus seperti itu juga. Mungkin gitu Bu Kris, mudah-mudahan uh, bisa ini ya Bu Kris ya. <laughs> Atau mungkin masih ada uh, ini, masih ada yang perlu ditanggapi Bu. Chris. Silakan Bu Kris. Terima kasih Pak Pak Made sudah cukup ya nanti yang penting justifikasi itu. Betul. Jadi ya, yang teman-teman kadang-kadang uh -huh. saya melihat di di kabupaten kami gitu ya di desa-desa ini uh -huh. dokumentasinya yang masih masih Aduh, nggak rapi. Nah, itu yang perlu, Bu. Itu mungkin yang perlu dibenahi, ya. Jadi dokumentasinya itu yang perlu ini. Karena itu yang menyelamatkan kita biasanya. <laughs> Dokumentasi itu ya. Karena begini kan, pemeriksaan kan biasanya nggak, nggak langsung begitu pekerjaan selesai atau kegiatan selesai, lalu ada pemeriksaan e, dari dari auditor kan. Pasti ada jeda waktunya setahun, itu setahun ya. ya paling cepat iya. setahun gitu kan ya bahkan bisa dua atau tiga tahun kemudian baru itu. Nah sementara kita kan uh, tidak hanya mengurut bahkan udah lupa dengan dengan ininya kegiatan itu gitu ya. Nah pada saat itulah biasanya kita menjadi mencari-cari oh, dulu kenapa ya bisa seperti itu. Nah kalau kemudian dokumentasi kita bagus ya kemudian kertas kerja kita bagus jadi semua yang berhubungan jadi semua dokumen-dokumen yang berhubungan dengan keputusan-keputusan yang kita ambil itu terdokumentasi ter dengan baik ya, kemudian di-filing dengan baik. Saya pikir itu akan membantu sekali, Bu, gitu. Kemudian itu desa sih, itu ya. boleh boleh membuat peraturan desa tentang satuan penetapan satuan harga ya, Pak ya? Sepanjang itu apa namanya tadi kalau kita melihat ketentuannya permen desa ya itu dimungkinkan bu kalau misalnya memang ada perbedaan dengan yang ditetapkan oleh kabupaten. Kabupaten. Ya jadi dimungkinkan siap, siap. jadi kita kita nggak nggak harus mengacu karena kan kalau kayak di kami ya bu ya wilayah Badung itu kan tersebar apa membentangnya dari daerah utara ke selatan di mana daerah utara itu e, berbeda sekali e, ininya ya tingkat apa namanya ya e, apa e, perbedaan ininya tuh tinggi gitu ya di selatan tuh harganya tinggi di di utara harganya lebih rendah nah kalau yang di utara memaksakan diri menggunakan acuan yang di selatan Ya tentu nggak nggak pas juga gitu kan atau sebaliknya kalau kerjaannya di selatan menggunakan acuan yang di utara kan jelas nggak mungkin gitu. Nah maka itu bisa bisa ini ya bisa menggunakan eh, apa rata-rata dan sebagainya gitu. Oh. Itu jadi dimungkinkan sih bu kalau kalau untuk siap, ini. Siap. yang penting itu kan sudah ada referensinya. Jadi sudah jelas ada klausul yang mengatur itu dan di eh, PR LKPP sendiri sebetulnya juga sudah menegaskan itu ya bahwa harga yang digunakan itu yang menjadi acuan itu adalah harga pasar setempat gitu harga daerah setempat itu sih Bu iya sekarang kan tinggal Bapak. tinggal me menerjemahkan itu aja me me apa, mengargumentasikan itu kepada APH-nya saja sih Bu Ye. itu sih. terima kasih Pak Mande. Terima kasih, Ya mungkin ada ya, lagi kasih, yang bapak lain, ibu. Ya, ya silahkan bapak ibu yang lain. Menarik memang uh, Pak Made ya di PBJ desa ini unik gitu. <laughs> Betul, pak. <laughs> Jadi ada unik pak. Dan setiap desa pasti persoalannya berbeda-beda gitu. ya. Ya nah. ya benar pak. Jadi benar. sebenarnya uh, dari para para pihak pihak tadi itu kalau dihubungkan dengan PBJ umum ya. Kaur itu sepertinya posisinya kayak PPK ya, Pak ya? Betul, betul, Pak. Ya, ya jadi sedangkan PPK itu panitia pengadaannya gitu ya. Betul, betul. Hmm. Kalau dulu namanya panitia, kalau sekarang namanya pokja gitu kan. Iya, iya, iya. Gitu. Ya. Fungsinya Benar. mirip seperti itu. Baik. Dari Bapak Ibu yang lain disilahkan kita terbuka untuk diskusi. Eh, jika belum ada mungkin sedikit Pak dari saya ini. Yeah, mengenai silakan, batasan batasan uh, nominalnya apa? Uh, okay. apa yang lewat lewat swakelola lewat penyedia itu apakah ada ataukah menyesuaikan dengan uh, PBJ umum gitu bagaimana pak? Ya, jadi kalau yang lola, itu tidak ada batasannya nilainya. Jadi kalau suaklola ya berapapun bisa lola. Kalau kerjanya bisa disuaklola kan monggo. Tetapi kalau melalui penyedia itu tentu ada kalau mengacu kepada PerLKPP 12 ya memang itu di sana disebutkan karena ada ada tiga mekanisme pemilihan penyediaannya itu ya. Jadi bisa menggunakan pembelian langsung, bisa menggunakan permintaan penawaran dan bisa lelang gitu ya. Jadi ada tiga mengenai. Nah, untuk pembelian langsung itu nilainya kalau mengacu ke PR lkpp nya sampai dengan 10 juta. Nah, ini bisa dilakukan oleh kasih kaur atau oleh TPK. Nah, jadi ada kasih atau kaur boleh belanja langsung sampai dengan batas nilai 10 juta. Sementara kalau lebih dari itu sampai dengan 200 juta itu menggunakan metodenya permintaan penawaran ya itu dilaksanakan oleh TPK. Nah, sedangkan kalau lebih dari 200 itu lelang. Nah, tetapi ada klausul yang menyampaikan bahwa nilai itu tidak harus selalu segitu gitu. Kalau misalnya daerah menganggap bahwa nilai itu kurang pas, monggo silahkan membuat perbup atau perwali yang berbeda besaran nilainya. Tetapi apa tiga model itu tetap ada. Gitu. Tiga modelnya tetap hanya besaran nilainya boleh berbeda tergantung dari Desanya gitu ya dan itu tentu harus melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya itu pak Didi ya ya baik terima kasih Pak Mahdi hmm. ya dari bapak ibu yang lain disilahkan ini masih kita masih ada waktu untuk diskusi beberapa menit lagi. Ya ini ada hmm, dari, dari dari apa namanya uh, lewat chat nih yang nah, tanda tangan kontrak <laughs> ya yang tanda tangan kontrak kaur itu kasih Iya, betul bapak ibu yang tanda tangan kontrak kasih atau kaur ya nah, kasih atau kaur kemudian apa kalau lelang juga tanda tangan TPK juga TPK tpk hanya pada saat ini pada saat pemilihan penyedia itu pekerjaannya TPK gitu, tapi berkontraknya kasih kaur. Nah, jadi TPK itu hanya melakukan proses pemilihannya. Sampai nanti ketemu sama penyediaannya. Nah, maka berkontraknya tetap kasih kaurnya dengan penyediaannya gitu. Ini siapa, Pak Sugiri ya, Pak Sugiri. Itu, Pak Ya, hmm. mungkin, mungkin gini, Tambahan-tambahan saya mungkin gini, ada ada uh, kejadian unik nih, nih kalau di di kami, Pak. Uh, yang sering terjadi tuh gini. Uh, ada klausul di Permendagri ya Permendagri 20 tahun 2018 yang kalau tidak salah itu di pasal 7 ya, pasal 7 pasal 8 yang menyatakan bahwa Kasih atau kaur itu dalam melaksanakan tugas fungsinya dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan. Nah, dalam hal ini artinya TPK dapat dibantu oleh TPK. Eh, kalau kerjaan itu menurut sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh eh, kasih kaur itu, gitu ya. ya. Nah, kejadian uniknya gini. Oke, klausul itu betul. Kasih kaurnya bisa melaksanakan itu tetapi ternyata nilainya lebih dari 200 juta, Pak. Nah, lebih dari 200 juta. Ini tolong hati-hati juga. Nah, kita tidak bisa serta merta ya karena kasih kaurnya bisa melakukan itu lalu dia tidak membentuk TPK gitu. Kenapa tetap harus bentuk TPK untuk kasus yang seperti ini? Karena besaran nilainya itu kan ada batasnya tadi, Pak, ya. Jadi kasih kaur kan hanya boleh belanja sampai 10 juta. Tapi ketika lebih dari 10 juta, maka yang belanja adalah TPK. Gitu. Walaupun kasih kaurnya bisa belanja sebetulnya. Tapi karena batasan nilainya, kasih kaur dibatasi hanya nilainya itu sampai dengan 10 juta. Maka ya kasih kaur tidak bisa belanja dengan nilai di atas 10 juta. Yang belanja TPK. itu. Nah kalau di atas 200 ya tentu mekanismenya melalui lelang. Kayaknya ada yang raise hand Pak. Silakan di difasilitasi dulu Pak. Baik, ya ini Bapak dari mana ini Pak? Disilahkan Pak untuk. Oh, kolik, Pak. Ya, terima kasih Mas sama-sama. Ya, so <tik> Diperkenalkan Pak dan dari mana? Iya. dari Kabupaten Tenggale Pak. Oh Tenggale. Iya. Ini Pak Makin tanya yang ya, masih. Ya. 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 tentang anu Pak Made, tentang penyedia PBJ di desa. Itu apakah okay. Iya. BUMDES itu boleh terlibat dalam PBJ di desa sebagai PBC penyedia? Desa. Okay. Iya, mungkin ada batasannya atau justru dilarang sebagai penyedia untuk BUMDES ini. itu Pak Made. Uh, bisa, Pak. Itu di slide ya. juga sudah ada sebentar. Saya ya. coba ini lagi ya. coba saya cari dulu tadi ada ininya uh, bumdes dia Atau mungkin ada batasan nilai pak ya, ya sekian ini bumdes diizinkan gitu oh enggak juga pak artinya Bisa, ya. begini Enggak, enggak. artinya begini kalau memang ada uh, bumdesnya di desa itu ya. justru oh, sebetulnya uh, didorong bumdesnya untuk didorong. menjadi penyedia di desa iya betul didorong oh, di, menjadi penyedia didorong. di desa oh, ya yeah. karena begini ya. konsepnya eh apa namanya eh, dana desa itu, BBJ ya, di desa itu harapannya adalah pemberdayaan masyarakat desa. Nah bumdes itu kan punyanya desa pak, iya, iya. terus dia juga eh, kan me, apa mem, membuat ekonomi di desa itu kan menjadi lebih lebih terangkat, gitu kan. Nah sebetulnya itu jadi. Harapannya sebetulnya di di PBJ Desa di pengelolaan dana desa adalah uang yang yang di desa itu masuk ke desa itu lalu habis di desa itu gitu tidak keluar. Gitu nah karena itulah kenapa kemudian bumdes atau penyedia penyedia yang ada di desa itu justru yang diprioritaskan untuk bisa mengambil pekerjaan di desa itu akan sayang sekali kalau misalnya uangnya masuk ke desa tetapi penyediaannya justru di luar desa jadi uangnya akan keluar dari desa nah iya. kasihan itu masyarakat iya. desanya menjadi iya. kurang berdaya nanti jadinya iya, pak iya, iya. itu makanya didorong ininya pak Yang oh, sepanjang iya. ketentuan ketentuan sebagai penyediaannya itu terpenuhi ya pak oh, itu iya. yang perlu. Iya. Jadi tidak, nah tidak, lalu, tidak lalu iya. oke betul nah lalu bagaimana kaitannya dengan dengan uh, masyarakat masyarakat nanti kan bisa juga me, me, apa namanya misal contoh ya pak ya iya, iya. Uh, masyarakat punya usaha makan minum gitu ya catering iya. atau apa gitu nah uh, nanti bisa jadi masyarakat ini kerjasama dengan bumdesnya Nah bumdes nanti menyediakan sebagai penyedia di PBJ desanya gitu misalnya Misalnya nanti eh oh, apa -apa dari, namanya maaf, eh, oh, ada rapat di di kantor desa ada rapat perlu makan minum. Nah, makan minumnya silakan beli di Bumdes. bumdes beli makan minumnya dari masyarakat atau oh, yang saya, ada di sekitar ya. itu gitu kan. Ya, ya. Nah, jadi sama-sama menerima manfaat, Pak. Iya, gitu. Harapannya ya. ya. begitu sebetulnya. Iya, ya. Ya. Yeah. Jadi, Makasih, jadi Pak. Gini, 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 Pak Madi, Mas, Pak Madi, ya. Yeah. Pak Madi. Jadi yeah. kan gini ya di tempat saya itu kan di satu desa itu kan banyak banyak referensir pasir itu ya. Jadi kan Oke. Okay. Iya, okay. jadi kan rebutan pengin nyetor ke desa. Oke. Okay. Tapi kan kalau di kasusnya Pak Madi ini bisa yang misalnya eh uh, tadi setor ke bungdes kemudian bungdes baru jadi penyedia desa punya Pak. Bisa, bisa. Ya, bisa. Koordinator ya, ya. gitu mungkin ya betul, gitu ya. Betul, betul. Yeah. Oke. Okay. Nah, yeah. itu kan oh, nanti justru uh, manfaatnya sama-sama menikmati, Pak. Yeah. Sama-sama <laughs> menikmati. Iya, <laughs> yeah, iya. Yeah, gitu. Yeah. Oke. Okay. Yeah. Mungkin itu bisa diterapkan itu, Pak. Nanti Tapi silakan. mungkin kendalanya mungkin harganya agak naik sedikit. Nah, itu gak gak aja. Apa, ya. kan gitu. Gak Tapi gak harga, gitu, kan ya. tadi, harga kan tadi sudah, Pak. Harga yeah. boleh lebih tinggi dari itu tergantung dari ininya kan. Nah, pokoknya harganya yeah. pakai harga pasar setempat. Kalau itu memang jadi pasar yeah. di pasar setempat harganya segitu kan nggak masalah. Okay. Gitu. Yeah. Yeah. Yang penting justifikasinya. Okay. Itu. Yeah. Terima kasih yeah. Sama -sama, Pak Madi. Ya, sama-sama Pak G. Jadi menarik nih Pak Didi. Yeah. <laughs> menarik oh. ini. Yeah. Okay. Ya baik terima kasih Pak Hendratma. Dari yang lain, dari yang lain ada masih ada yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung. Ini masih ada beberapa menit untuk sebelum kita mengakhiri. Kalau tidak ada yang bertanya langsung, ini masih ada yang lewat uh, chat zoom, Pak. Saya izin ya. bacakan. Ya silakan Pak. Uh, yang pertama dari Pak di zumar ini mohon penjelasan Pak terkait TPK itu uh, terdiri dari siapa saja gitu ya Pak. Apa okay. boleh hanya perangkat desa? Begitu. Yang kedua itu dari atau satu-satu Pak. Atau okay. sekalian aja mungkin karena waktunya ini. Ibu Elis okay. dari UKPBJ Sumedang ini apakah pengadaan barang jasa di desa bisa menggunakan e-katalog khusus atau katalog lokal? Begitu Pak. Jadi dua okay. pertanyaan itu. Ya dua pertanyaan. Ya, oke. Okay. Terima kasih Pak Dedi Sumar, ya Pak Dedi Sumar. Jadi TPK itu eh, di per LKPP sudah jelas, Pak ya. TPK itu unsurnya ada tiga. Satu dari eh, perangkat desa. Perangkat desa dalam hal ini lebih detail dijelaskan bahwa adalah perangkat kewilayahan. Jadi biasanya itu adalah kadusnya, ya kepala dusunnya. Kemudian yang kedua eh, anggota apa eh, unsurnya adalah Lembaga masyarakat desa ada LPM di situ, ada Karang Taruna, misalnya, ada PKK, misalnya. Nah, itu bisa jadi. Kemudian, yang ketiga, masyarakat sendiri. Nah, tentu masyarakat ini yang memang paham terkait dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Nah, tiga unsur ini harus ada, ya Pak Zumaria. Ya. Tiga unsur ini harus ada, ya. Jadi, dari perangkat desanya ada, kemudian dari lembaga masyarakat desanya ada, dan dari masyarakatnya ada, gitu ya. Jadi nggak bisa hanya dari perangkat desa saja, Pak. Jadi tiga-tiganya harus ada. Terus jumlahnya minimal tiga, dia strukturnya adalah ketua, sekretaris, dan anggota, gitu ya. Kemudian boleh lebih dari tiga, tetapi jumlahnya harus gasal, harus ganjil. Gitu. Itu yang untuk Pak Dedi mudah-mudahan jelas. Kemudian untuk Bu Elis, ya Bu Elis, apakah pengadaan barang jasa di desa bisa menggunakan e-katalog khususnya katalog lokal. Untuk sementara ini sebetulnya eh, kalau mengacu ke prlkpp nya dimungkinkan sih, Bu ya, dimungkinkan. Cuman eh, kalau misal nah, hanya begini persoalannya. Eh, kalau kita me melihat proses di katalog belanja katalog kalau di pe apa pengadaannya KLPD itu kan mekanismenya harus ada penayangan sirup dulu ya lalu ketika membuat paketnya nanti mengambil data dari sirup gitu ya kemudian baru baru bisa berproses gitu karena kalau nggak ada sirupnya nggak bisa berproses sirup itu rencana umum pengadaan gitu nah kalau yang di di desa itu kan masih belum terakomodir seperti itu gitu kalau pertanyaannya bisa sebetulnya bisa bisanya begini bisa menjadi referensi Bapak Ibu ya jadi barang yang mau yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu misalnya ada di katalog maka nilai barang itu atau atau apa namanya harga dari barang itu bisa dijadikan referensi Bapak Ibu untuk melakukan proses negosiasi ketika melakukan pengadaan barang jasa di desanya tapi untuk langsung mengakses belanja katalog itu nampaknya sistemnya masih belum dimungkinkan untuk saat ini. Tapi memang arahnya akan akan berkembang seperti itu nantinya, Bapak Ibu. Itu barangkali Bu Elis ya untuk sementara ini. Jadi katalog elektroniknya masih belum belum ini untuk untuk saat ini ya. Tapi kalau misalnya nanti infrastruktur kita sudah memungkinkan ya infrastruktur kita sudah memungkinkan ya karena kalau sekarang eh dari ribu desa itu ya mohon maaf ada apa namanya masih ada mungkin ya masih ada desa yang listriknya masih belum mengalir di sana gitu ya nah kalau misalnya semua desa nanti sudah ter, terkoneksi dengan internet saya pikir pasti akan bisa itu gitu sih itu barangkali ya. Pak Didi mungkin baik terima kasih Pak buka. Nah, dia... ya G. baik uh, ya ada tanggapan dari Bu Elis atau Pak Dedi Jumar atau dari yang lain ada ingin uh, bertanya untuk kesempatan terakhir sebelum kita tutup acara ini baik sudah cukup sepertinya okay, bu elis juga <laughs> oke okay, ya baik baik ya. Uh, ya baik pak sebelum kita mengakhiri uh, mungkin izin untuk closing statement-nya, pak terkait materi kita pada kali ini silakan bu. ya oke okay. yang penting begini sebetulnya bapak ibu mungkin nanti bapak ibu ada yang menjadi uh, apa namanya menjadi pendamping di desa gitu ya uh, atau bahkan mungkin terlibat juga di dalam ppj desa uh, Sebetulnya sih um, prinsip ya prinsip uh, di pengadaan itu uh, sebetulnya ya sama aja lah ya. Yang penting itu bagaimana cara kita untuk membuat uh, kita menjadi aman, kita menjadi aman dalam arti uh, ya seperti tadi ya, bagaimana kita melakukan setiap tahapan proses itu secara akuntabel, secara akuntabel gitu ya. Nah, gimana kemudian caranya supaya kita, ya tentu satu ketentuannya harus kita kuasai ya peraturan yang yang terkait harus kita kuasai dan kita tidak hanya eh, apa tidak boleh hanya me, me, apa namanya mengacu hanya kepada satu ketentuan gitu artinya ketentuan-ketentuan lain yang yang terkait juga harus kita pertimbangkan nah, seperti tadi ya kalau pengadaan barang jasa di desa eh, bisnya adalah peraturan LKPP 12 tahun 2019. Tetapi ada juga peraturan lain misalnya seperti Permendagri 20 tahun 2018. Nah, itu juga harus kita eh, pahami. Nah, kadang kadang eh, perlu kolaborasi sehingga semua ketentuan-ketentuan itu bisa terpenuhi. Itu satu. Jadi pertama kita harus pegang aturan mainnya, aturan hukumnya. Kemudian yang kedua supaya kita aman, dokumentasikan semua apa namanya, semua kegiatan, semua tahapan yang memang perlu apa namanya perlu kita justifikasi. Nah, karena kalau secara dokumentasi formalnya itu tidak tidak diperlukan, tetapi kertas kerjanya, data dukungnya itu tetap menjadi bagian yang harus kita pegang. Sehingga ketika nanti ada uh, pemeriksaan, kemudian ada audit atau apalah itu yang memerlukan uh, klarifikasi, penjelasan dan sebagainya, itu kita punya uh, dokumennya gitu. Nah, itu kan membantu kita karena waktu apa pemeriksaan pasti akan akan ini apa tidak selalu sama gitu ya. uh, Ini maksudnya tidak di di tahun yang sama, bisa setahun, dua tahun dan seterusnya. Itu kemudian ya berikutnya apalagi yang perlu ya tentu mekanisme-mekanismenya yang perlu di ini itu sih barangkali Pak Didi ya catatan yang perlu kita ini ya sebagai closing statement saya mudah-mudahan dengan begitu kita bisa menjaga akuntabilitas kita gitu ya dan pastilah maksudnya kita juga menjadi nyaman gitu kan kalau kita ada pegang itu oh aturan kita tidak langgar dokumentasinya kalaupun misalnya ada yang yang perlu penyesuaian kita punya justifikasinya ya sudah artinya kan kita sudah siap dengan segala sesuatunya gitu ya risiko pasti ada tapi kita bisa mitigasi resikonya itu mungkin itu Pak terima kasih Terima kasih Pak Imade Aryawan atas materi yang disampaikan. Mungkin uh, sebelum ditutup ada arahan dari Pak Muji, disilahkan Pak. Ya, terima kasih Pak Didi, Pak Imade Aryawan. Bapak-Ibu, kalau kita mencermati dana desa ya secara kumulatif sampai sekarang secara total itu sudah luar biasa tuh angkanya. 500 triliun sekarang ya. 500 triliun. Den dengan demikian peluang bagi Bapak-Ibu untuk terlibat dalam mengelola dana desa dengan apa mempunyai pengetahuan tentang pengadaan ini paling tidak ikut mengawasi dana desa ini yang nilainya besar sekali ya setiap tahunnya rata-rata 70 triliun ya baik bapak ibu saya ucapkan terima kasih pada pak Made Arewan yang berkesempatan membagi ilmunya pengalamannya dan perhatiannya selama ini mengenai dana desa dan kepada pak Didi Nadati yang telah mem memoderatori acara ini semoga acara kita selalu bermanfaat bagi diri kita maupun bagi orang lain. Baik Bapak Ibu, kita akan jumpa lagi nanti hari Selasa ya. Hari Selasa membahas mengenai kontrak tanda tangan kontrak konstruksi. Tanda tangan kontrak konstruksi pada hari Selasa dengan narasumber Pak Anton ya Pak Anton nanti. Demikian Pak Diri saya kembalikan Sabtu, saya ucapkan terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak Pak Muji, Pak Imadi Aryawan dan Bapak Ibu semua yang sudah selesai sudah sampai dengan selesai mengikuti kegiatan kita pada hari ini semoga apa yang sudah disampaikan oleh narasumber bisa bermanfaat bagi bapak ibu sekalian dan bisa menjadi uh, pengetahuan dan bisa dipraktikkan di daerah masing-masing demikian mohon maaf dari saya selaku, na, uh, selaku moderator apabila ada banyak kesalahan dalam uh, memandu acara ini saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak, Ibu, semua. Mudah-mudahan kita ketemu di lain kesempatan.